edisi Sabtu 20 Juni 2020. Kali ini kita mau belajar apa lagi, Diana? Kali ini kita mau belajar buat bola-bola coklat, Kak. Bola-bola? Terus bola-bolanya mana bolanya dan mana coklatnya nih, Diana? Ya ini kita yang mau membuat. Membuat? Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menggunakan sarung tangan, ya pasti. Terus ini bahan-bahan yang diperlukan ya, Diana ya? Iya. Kali ini lebih simpel ya daripada yang kemarin. Ini hanya beberapa bahan saja bisa disiapkan dan dicoba pastinya. Dan ya pasti ya Diana, kalau coba kayak gini untuk masak seperti ini harus didampingi orang tua. Iya, jadi jangan sendiri, Kis. Ajak papa mamanya. Oh, ajak mamanya aja, Mak. Ayo, Mak. Nah, sekarang saya ajak Fiona. Gimana, Fiona? Gimana ini? Apa aja ini bahannya? Bahan-bahan itu kita siapin ini. Kalau mau apa regal tuh nggak apa-apa. Terus toppingnya kita pakai meses sama susu kental manis. Jadi cuma 3 bahan aja nih? Iya, simple banget. 3 bahan. Terus habis itu ini diapain kan ini? Dihancurkan. Oke. Berarti ini dipakai semua atau serap dari ini ya? Nah, ini cukup. Terus hancurkan. Ini kalau dihancurkan itu ada ini enggak sih? Harus seberapa ini atau hancur-hancur sekali? Ini biasanya sih ini kalau penghancurnya bisa pakai ulekan mama ya, bisa pinjam. Nah, ini kalau kakak pakai biasanya ini kamu kalau kegunaan kamu kan ada kabel biar nggak pedes nih, kita harus kasih plastik biar nggak pedes. Nah, ini kan lama kak kalau iya. Hancur ini kan lama ya. Perbedaannya ini ya, sampai seperti ini. Nah itu masih harus ditumbuk lagi apa enggak? Enggak usah. Terus gimana? Apalagi yang harus dilakukan? Kasih susunya. Ini sesuai selera juga ya bagi dikasihnya Fiona. Iya. Sampai padat, itu bisa dibentuk. Pokoknya sampai padat ya. Gimana nih? Kalian coba lihat nih. Iya, mau lipat aja ya.
Jadi sudah seperti padat itu seperti ini ya berarti ya Fiona ya. Setelah sudah padat harus diapakan lagi nih? Digulet-gulet. Kan namanya bulat. Jadi kita ambil adonannya. Terus kita bulatkan. Terus kita dikasih meses. Jadinya seperti ini ya Fiona ya? Iya kak. Terus kalau misalnya udah seperti ini, terus buatnya kebanyakan, itu bisa ditaruh di kulkas. Jadi tambah lebih enak lagi ya berarti ya? Cepatnya lebih berasa. Padahal kok jadi yang bayangin yang masuk di dalam kulkas ya? Sebenarnya ini simpel banget dari tiga bahan ya. Tiga bahan dari ini kita bisa belajar, Kis. Dari lagi kita harus tambah satu menu lagi yang bisa kalian praktekkan di rumah. Yang bisa kita praktekkan sama mama, kakak juga bisa praktekkan. Simpel dan pastinya bahannya murah meriah. Murah banget. Murah banget. Dan minggu besok nih, Sabtu besok masih ada menu yang lain kan pastinya Fiona. Tanggal berapa Fiona minggu depan nih? Tanggal 27. 27 Juni 2020 jam 3 sore kakak. Ya harus stay tune di IG ABC Movement. ABC Movement. Ajak nih teman-teman yang lain, kemarin aku belajar masak nih dari ini. Wah, belajar dari ini wah. Ajak sama-sama nonton di setiap hari Sabtu jam 3 sore pastinya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.